sebanyak 1.432 orang mustahik di Kecamatan Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, mendapatkan bantuan dari Basnas Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut berlangsung di halaman kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin 30 September 2019. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marullah Matalim meminta agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga diharapkan tahun berikutnya bukan lagi menjadi duafa dan mustahik, namun dapat menjadi seorang muzaki. PLH Ketua Basnas Jakarta Selatan Yasdar dalam laporannya mengatakan, penyaluran bantuan pendaya gunaan JIS kepada mustahik dari dua kecamatan yaitu Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama ini merupakan bagian dari kegiatan peduli Muharram 1441 Hijriah. Di sela-sela acara dilakukan juga penandatanganan MOU perjanjian kerjasama dengan pengurus masjid, musola, yayasan majelis taklim, dan UKM di Jakarta Selatan yang bersedia menjadi unit pengumpul zakat. Kemudian dilakukan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Gus Miftah. Kegiatan peduli Muharram kali ini, Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan akan mendistribusikan bantuan kepada 1.432 mustahik dari Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama. Kebayoran Lama, duafa berjumlah 142 orang mustahik, yatim 159 orang, guru TPA 67 orang, guru ngaji 93 orang, guru honorer madrasah 49 orang, marbot 112 orang, jumlah total 622. Kebayoran Lama, duafa 142 orang, yatim 199 orang, guru TPA 80 orang, guru ngaji 91 orang, guru honorer madrasah 69 orang, marbot 111 orang, total 810 orang. Masing-masing mustahik diberikan bantuan sebesar 1 juta rupiah. Saya senang ketika hari ini Gus Miftah mengupas bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Siapa sih yang mau tangannya di bawah? Tadi orangnya sama namanya sama saya, Pak Marullah juga. Tadi sudah menyatakan, kita memang tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, di rahim mana kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih, kita mau jadi apa, kita mau apa, kita mau apa, kita bisa memilih. Hari ini banyak duafa, dan saya berharap tahun besok, tahun berikutnya, bukan lagi menjadi duafa, bukan lagi mustahik, tapi bisa jadi muzaki dan bisa menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.